Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini. Kita akan memberikan informasi bagaimana caranya mencari tag ya. Biasanya kita kalau mencari tag itu untuk di YouTube, kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbayar. Nah, ada aplikasi-aplikasi yang dia tuh gratis ya. Nah, jadi gratis, teman-teman tinggal search aja di internet ya. Itu banyak sekali. Nah, salah satunya adalah Rapid Tag. Jadi di Rapid Tag ini, rapidtag.io generator. Nah, ini bisa teman-teman pakai. Jadi bisa teman-teman pakai untuk tag yang mau dimasukkan ke video YouTube. Nah, jadi kalau misalnya satu video YouTube itu misalnya tentang binatang gitu kan, kucing. Nah, jadi teman-teman bisa di sini klik aja ketik di sini kucing, nanti keluar di sini kucing beautiful, kucing cantik, kucing belajar kucing, kucing belajar piano dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya lengkap loh, apa nggak sampai batasan, di atas batasan yang sudah ditentukan oleh pihak YouTube. Nah, biasanya tag itu 500 kata kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia ini tinggal copy aja, nanti kita tinggal copy. Ini bagian bawahnya ada copy sebenarnya, cuman ini kan karena ini di apa, dia YouTube has recently, jadi ini sudah di limit sama YouTube karena ya covid inilah gitu. Nah, jadi kita cari lagi, tadi ini masih bisa, kalau biasanya kadang nggak bisa juga ya. Nah, kita coba cari kucing ya, kucing. Nah, jadi kucing tinggal kita enter atau kita klik aja searchnya. Nah, jadi kita search apakah bisa. Nah, masih bisa, berarti ini limitnya belum habis untuk hari ini mungkin ya. Nah, di sini ada kucing lucu, kucing anak kucing, kucing imut, video kucing lucu. Nah, banyak sekali ya. Jadi kalau kita buat video itu fokus pada satu niche itu lebih bagus. Video tentang kucing, kucing aja. Video tentang bunga, bunga aja, dan sebagainya. Jadi ini rapidtext.io generator ini bisa teman-teman pakai secara gratis ya. Untuk tools lainnya ada juga. Nah, silahkan cari di Google, itu banyak. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih.